Oke guys ya, kita sekarang udah masuk ke match kedua pertandingan antara Persija melawan Real Madrid ya guys ya. Persija, aduh jadi kebawa kan look. Ini EVOS lawan Aura ya guys ya. Kita lihat di sini. Versik menggunakan linknya. Versik. Ini masih belum mau. Nih, game cepat apa game lama San kalau dari komposisi hero kayak gini. Rupanya benar-benar disiksa, dihajar-hajar. Bentar, gue lihat dulu nih. Tuh, lihat gacoan gue main Selena. Lantas sekali lagi, Wan. Dari Little Wonder-nya berhasil. Oke, recall. Recall. Udah bonyok air, gue di bawah udah bonyok air nih. Udah hancur nih. Enggak, Mino tuh early-nya. Mino di buff apa enggak sih? Di buff, di buff. Di buff. Kemarin ada ya. Anjas. Sumpen enggak haret wan-wan. Iya. Punya hero baru lu, Pis. Baru beli nih. Baru beli. Oke, kita lihat Persik nge-steal. Buset, agresif banget, coy, Persik. Emang gitu, coy, bocil barbar dia. Musuh, guys, ya. Padahal link sama Lancer, tau gue kuatan Lancer linknya. Nah. Mentalnya kali San, kuatan link. Gitu. Hop, 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 oke. Midnya udah menang ya guys ya, dibantuin sama Persik. Bagus cok, bocil ini aja. Udah tahu gak ada tugas, bantuin lane yang bisa dibantu. Emblem sepatunya pakai sepatu CD ya Bang Tato ya guys ya. Oke, kita lihat di sini Tartel udah di start. Si San ketinggalan rotasi. Lawan Bennett. Wan Aro kena Tartel di sini ya guys ya. Anti mag di sini. Op, aduh enggak dapat anti anti dari Evos. Oke guys ya, kita lihat di sini Clover langsung ngekat. Dari Evos Legends mengurungkan niatnya. Oh, kalah jumlah ya 5-4. 5-4 itu. Si Clover soalnya kalah mundur dengan Federal Ice. Kalah kalah rotasi, cok, lama lawan Bennett. Udah langsung head to head dengan. Gue landingnya menon deh kayaknya San. Iya, landing dari San. Gua enggak tahu hero San sih soalnya. Dari Clover masih cukup. Oke. Retrinya kan gimana nih, guys? Ini yang sekali timpuk tongkat ya kan pusing kepalanya itu dipukulin ya kan apalagi Benedetta kan hero-nya wanita. Godiva, ya Godiva. Oh, itu di bawah tuh lagi lawan Selena. Pakai apa tuh? Mino, Mino, Mino. Ini nongol mulu di sana sekarang nih, enggak tahu nih tempat suara. Sedikit pertahanan apalagi di early game-nya. Masih nongol. Santai. Ya harusnya menang cok early-nya EVOS. Cepat banget itu taratnya. Tapi golnya dua beda. Kalahnya gara-gara Bennett dong, look Bennett Lonson. Ini cok. Tapi kita lihat dari pergerakan kalau rotasi. Oke, San di geng. Masih aman, aman. Tang ting ting tinining treng. Buset dia mun cok. Iya lu. Gacoan gue ya guys ya. Ini dia. Wah dia salah. Iya imun imun. Gila kelas cok. Oke, mati juga di bawah ya guys ya. Op, op, kamu kill, op. Masih mukil, masih mukil. Gak bisa, Apis pakai sempak. Wih, Apis, Apis master banget cuy Sony. Iya cuy, dia landingnya bagus-bagus anjing, ngepos ya sana. Dia jarin landing kali, Abang Tato. Nggak tahu gue lu. Ntar dimarahin Bujon. Kan dibilang Bujon urusan gue sama Diwa, gue pegangin di off goal. Kayak burung kalau kedinginan ya, Pak ya. Jepret. Sikat, sikat. Om. Burung apa tuh dingin? Dua. Om. 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 Dilawan sama kamu. Tapi masih ada alpha wolfam dari seorang rek. Godipa, Godipa, Godipa. Oke, mau setup turtle di sini kita lihat. Ada one biasa. Kayaknya di sini mau di fightin ya guys ya. Woi, woi, giveaway, giveaway. Enggak jadi dipatil enggak. Jepret. Hop, hop, Godiva udah ulti. Wah, mati cowo bocil. Anjing. Masih bisa tinggi. Ini variety jago tai lancenya. Masih selamat. Well. Oke banget dari teman-teman. Nampaknya di match 2 ini ada perlawanan ya guys ya. Gila. Coba untuk melakukan backup serangan. Coba konten TikTok, Bos. Op, 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 di dive, op, di dive. Tim, tim, multi tim. Masih bisa apa? Anjas. Ya, gua lancenya, Cok. Wan arrow-nya, Wan. Recall, recall kebiasaan. Kebiasaan. Atasnya dapat, brother. Atasnya dapat di trade. Oh, iskar.
Untuk Ling dan juga Selena, mereka sangat membutuhkan tempo di early game supaya mereka bisa snowballing. Dan ini dia replay di mana Diva menahan dirinya. Tapi di turtle-nya enak banget Mino anjing. Karena ketiga hero sekaligus itu benar-benar baik, apalagi Variety. Diva kali ini ada impact ya, cuy. Dimiliki sama EVOS Legends. Jadi membuat Variety bisa lumayan enggak aman ya guys, sedang tidak baik-baik saja guys, bentar guys. Broke Gustian di ban ya? Ah udah. Gue ngeliat terus anjing. Bosen kali. Hop, Gus, Gus. Gapa tuh Gustian? Gak tau. Buaye, buaye, kenapa buaye? Buset, buset. Ini dia Gatifa yang kita kenal dengan recall. Oke. Wan, lu emang terima Wan di recall-recallin Wan? Sabar, kata Wan. Sabar, San. Di lock itu sama Wan, udah lock target. Di lock, oke. Juga terus bergerak melakukan rotasinya. Bis, tim. Menang siapa ada Bennett Lansun? Kalah kita pun. Lansun sih. Ini pada, wih gila diperangin. Nah ini dia ya guys ya. Ini waktunya. Teng, teng, teng. Wah lancenya. Op, ah mati. Gak ada skill 1. Skill 1-nya udah miss. Op, gak ada skill 1. Ajar. Wah enggak cowok, heal-nya tebel anjing. Bocil lu gak ada skill 1, chill. Chill, chill, chill. Aduh chill. Varieti tajam ya guys ya. Tajem. Kita lihat di sini Variety carry as ya guys ya. Tapi tetap santai. Kita tetap dukung EVOS. Op, Wan, kelas. Emang gacoan gua emang kena lagi. Oh enggak. Wewe lancenya. Istighfar. Iya mirip lance gua cok. Iya. Weh, bukil. Anak muda. Gua Diva bukannya dibantuin. Gak dibantuin sama gua Diva. Oke, di ulti, gak terima. Marah dia, cok. Dikebukin gak terima dia. Iya. Ya ampun, ya ampun. Tapi belum kalah-kalah banget. Gak mau ngalah. Review masih dapat ya, San. Belum kalah ya. Maksudnya gak kebantai. Belum, ini si Apis masih no impact, cok, Sun-nya. Gua gak tahu Sun soalnya ngapain. Setau gua Sun bagus lawan single target kayak Brody gitu-gitu dah. Siapa dapat tuh? Oh, Variety ya. Aduh. Bahaya banget. Aman. Buset, tangan itu. Itu liat di atas. Dua lawan satu. Aduh, malah mati, cok, Gustian ya. Aduh, Gus. Gak keluar meta bae. Belum mau follow up. Buset, sapi. Udah idul adha lu, harus sembeli lu. Oh dia pengen nih, oke tebel gitu ya. Wet. Miss. Tanah City deh, San. Dipo banyak-banyakin nih. Nah ini bagus nih, udah main sampingnya lu. Tapi belum ada si Albert. Enggak tahu sih. Lo bisa ya? Buset, gua dipangamuk. Woi, ngamuk. Mau flicker dia. Ting. Buset. Anti-mag digas. Anti-mag. Masih mati di sini 5 orang ya, guys ya. 5 orang di dash. Iya, cok, 5 orang di mid anjing, barbar banget. Belum ikut fight terus ya? Iya, gua enggak tahu makanya Sun tuh buat apaan. Benar-benar menggila sedangkan masa buat main drag sih enggak mungkin kan main ngedrag oleh banyak banget hero tadi 4 hero. Enggak ngerti juga gua. Masih bisa selamat karena gua soalnya gua enggak tahu hero-nya soalnya. Di arah bottom lane. Waduh, gacoran gua mati, cok. Benar-benar menggila. Anjir, aura kayak mau sama pur ya. Iya, di pur ini bos. Ke arah bapak lo. Aman. Ah, mati, cok, Apis ya. Ampun, pis. Lord. Mati lagi Gustian ya guys ya.
udah gede cu, udah gede cu, minoy cu. Dapat lord, dapat lord, dapat lord, dia dapat lord. Pasti dapat sih. Enggak ada, enggak ada bocil lah. Enggak mau kontes, enggak mau kontes. Share tapi Maxi batu. Oh, anjas. Mengagalkan Ivanovic untuk mencuri tetap bagus rupanya. Iya. Pis sudah pis, lu jangan pick soon lagi pis. Aduh lu gak ada gunanya cowo di match ini jadi gambaran anjing. One hari iya walaupun di nerf gak apa-apa lu mainin aja dah. Ih jadi gambaran doang. Kalau gak bisa gendong gak usah nyesain. Jangan gitu bego. Temen Nisan dari The Prime. Dari The Prime cowo udah bareng. Lord juga udah mulai masuk menuju ke arah bottom lane. Sungguh plan. Wah anjing. Ternyata ketahuan. Itu gila bener. Oke, kita lihat di sini. Menggila dengan volley star moon yang menuju ke Sun yang dari tadi farming enggak ikut taruh enggak ikut apa. Bisa apa di sini kita lihat. Tapi Gadiva dengan mode rage bisa gila. Flight tapi digagalkan with air strike-nya. Enggak ada dapat garapan ini. Ada skill high ground yang dimilikinya lagi. Oke. Udah kelar dev-nya. Tidak tercolek sama sekali. Wah, tapi fans Evil's Legend. Begitu gas. Persik gila ya. Atasnya berani masih sampai segitu anjing mah. Eh Sun itu bagusnya lawan yang enggak area gitu kan, Pe? Lawan-lawan pabrik iya. Kayak Haya gitu-gitu. Wah, ini valid banget tuh mainnya, cok. Lancenya licin banget anjing, mirip Luminer. Luminer. Dia harus tertekan menunggu beberapa detik sebelum bisa kembali melakukan defensif. Awas. Nah, waktunya. Weh, weh. Buset. Kita lihat di sini ya guys ya. Oke, lihat Sun. Melakukan defensif kali ini. Persik pun mau tidak mau kabur ke arah bawah sana. Dikejar oleh Kabuki karena stamina terus sama aja dikejar. Mati. Cok. Dia ultinya enggak ada buff. Cukup ya. Enggak cukup. Energinya gede banget sudah kali lompat udah habis anjir. Aduh bejon lu kenapa Pixun? Dimiliki sama Evo's Legend. Ah, kan kena kan lu sama Lord gue. Kita lihat sini Godiva ya guys ya. Godiva ngamuk. Op, anti-mech di sini ngamuk. Weh, buru-buru banget, Mech. Lompat terus, maunya goyang. Gak terima. Phantom Slash jebret, mari jebret deh. Wah, ampun Big Me. Untuk dihajar. Reza Palevi pun coba untuk mengejar lagi dari sore. Wah, mati dia, Cok. Cok. Godiva kemasukan setan apaan, guys? Ngamuk dia tiba-tiba. Sama seorang Persik. Anjing tadi dia nonton konten dulu kan kayaknya. Iya, Cok. Motivasinya udah bukan itu. Iya, dia enggak terima look tenis. Jebret. Enggak ada buff. Mati Milo. Op, mantap. Oke, birunya gimana? Enggak dapat. Dapat. Santai bocil yang ngetir, Pak Biru bukan segalanya, santai cil. Santai. Bisa disembeli. Santai. Akhirnya. Dari tadi tebel banget, Pak. Santai, cok. Aura cuma dia jadi 15 dari 15. Enggak, pertanyaan gua cuma satu. Ini ngepick Sun buat apaan? Ya buat keren-keren doang, San udah menang game pertama. Buat keren. Dari sapinya, Pak. Pasti ini si Clover bilang, gua Sun aja lawan gua di padoang. Pasti tuh. Benar dah. Persik dia udah punya DHS, War X, Endless. Gila, Warrock bisa kuat kayak gini, guys. Kuat dia. Ah, belum. Jangan dipuji dulu. Biasanya Star Syndrome. Justru kalau dipuji biar kalah lu. Kita puji biar kalah. Oke, Clover, kita lihat Sun-nya udah capek farming dari tadi. Nice banget. Oke, bocil. Kelas emang bocil. Op, sabar, enggak ada. Sabar, enggak ada blue buff. Sabar, tahan. Op. Mantap. Masih bisa. Ayo, Ivo Show. Sakit, anjing sakit. Ngelord nih. Kita lihat ya. Bocil. Retri lucu. Oh, San tuh buat ngelord. Iya, cepat tuh lordnya kan. Lord yang sudah enhance. Ya kabur sih. Mulai datang lagu di depan mulai putar. Nah, itu lancenya bener. Max itu ada stack lu, Max. Ya ampun di steal, co. Anjing. Ya ampun. Warnya menang. Please, warnya menang. Hop. Aduh, bocil mati, co. Aduh, ini bencana ya guys ya. Oh, aduh bencana. Tinggi, co.
aura. Ini si Variety better than Hike anjing, jago banget tai. Iya lancenya. Pies pies gara-gara Sunnya. Gara-gara Sunnya diambil sama Apis, cok. Jadi enggak dia enggak nge-pick Sun lagi. Iya. Salah Apis guys. Jadi salah Apis nih sali. Walaupun ya, oke. Oke, lihat. Menang lawan SM menang. Enggak tahu. Diminus. Guys, ini Goriva pasti mati di atas 5. Ini game late game, santai. Poin banget retribution dari game late game. Sakit cok ternyata Sun, gila lu. Ngeremin Sun Apis. Meskipun udah ada Sheh Albert kan itu ya. Sadar kalau udah ada Sheh Albert di AS mah enak anjing. Bertahan. Enggak sih, enggak Sheh Albert. Goriva ngeden, Goriva ngeden bahaya. Emang sekarang enggak. mau buka bahaya. Kamera. Kamera. Nah, udah war itu di bawah tuh. Udah sekarat itu minonya, cok. Si pahe gua mah. Gua jadi observer nih gawe ini. Ratu Ebot. Bocil tahan. Ini bocil dapat biru di bantai-bantai ini semuanya betul linknya Oji. Udah, Pak. Link saya juga, Pak. Sama aja. Boh. Tebel loh habis lo. Balikin. Repositioning supaya dominance tebel. Offside dan bisa dipanis sama teman-teman. Kok ini Godipa, mape luas banget, guys. Pertarungan yang benar-benar luar biasa banget aura fire. Ini mah mino late game tebel ya. Iya, cok. PR ya begini ya. Tapi mungkin dapat rezeki. Enggak apa-apa. Santai nih satu. Oke, dia mau buka di sini udah ulti seorang Parsia. Dapat enggak? Dapat. Oke, chill nice. Weh, kena tulangnya. Anjing cover bangsat. Anjing. Mati please. Anjing licin banget tulangnya tai. Mati. Seorang Kabuki dia berhasil juga pasanya nice cabut lucil nice mati minonya triple kill save kill nice kasih tahu cil emang tahan kendorin penonton tahan kendorin respect streamer. Oke, kita lihat di sini. Op, ini dia. Op. Oke, Winter. Tas. Oke, nice. Weh, lancinya hidup. Mau montek gak dia nih? Lihat. Pertik. Iya, cok. Oh, dia panas. Ngeliat Variety kill 10. Iya, ngeliat Variety dipuji-puji panas dia. Oke. Pis, cari obi lain, Ore, 300.000 WR nih Muhammad. Oke, kita lihat sini Lordnya udah spawn. Oke, Warlord lagi di sini nampaknya. Pelan-pelan. Santai, Sunnya udah Lord, aman. Ini gunanya Sun ya guys ya. Gunanya Sun farming lama-lama buat solo Lord. Mapping. Ayo jadi buat solo. Datang menuju ke arah aura fire. Halo, Malapi. Kata Ivos. Soalnya kata Ivos warnya 4 lawan 5 udah menang, Wak. Jadi enggak perlu 5 orang, butuh 1 orang buat ngelord aja. Jangan ngeremin lu. Sorry. Offside. Masih belum menang. Halo, mana tadi yang ngeledekin di pos? Halo viewer, halo. Sakit, Pak. Tapi ini masih bisa kembali aja kalau ya, itu PR. Apalagi ada santuy, lihat nih Wan nih gacoan gua arwah kena lance lagi, kasih tau Wan. Dan kali ini mereka sebenarnya punya seorang Parsia. Tapi kenapa ya Kor tuh hobinya makan lele? Defense sangat kuat dengan Feather Ice Strike. Gua juga kalau jadi Kor demen makan lele lu. Oke, Godiva ngedepenin. Ya arrow Parsanya.
ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Udah gede. Kurang ajar. Ingat lu orang itu orang gila. Bocil satu lagi, Cil. Aduh, Cil, istighfar, Cil. Istighfar, cok. Gua yang nonton yang gergetan. Oke, udah mati nih nonya. Godiva enggak ada rage. Godiva enggak ada rage. Tapi ternyata dipur dong sama Evos ya, guys ya. Emang Evos Godiva mati berapa, cok? Ada gacuan gua si Wan, ada juga si Bocil adik gua, guys ya. GG Evos. Semangat lagi Godiva buat kedepannya. Makasih semua yang nonton, jangan lupa subscribe. Ya Vesager Bruns. Apa gue bilang ya guys ya, Vesager bakal dibantai gacoan gue. Dibuat Bruns sama Epos One. Thank you semua yang udah nonton. Aura Lord dua kali, Evos Lord sekali.